dimainkan oleh pemain sesuatu yang tidak harus berlaku. Pemain-pemain muda UAE bertempur dengan pemain-pemain negara. Oh, berlaku pula. Berlaku kekasaran sesuatu yang pemain-pemain simpanan turut terlibat. Apa yang berlaku di stadium Syara? Itu juga pegawai-pegawai pasukan. Pegawai-pegawai pasukan juga turut terlibat. Tidak sepatutnya perkara ini berlaku kerana ia mencemarkan nama baik kedua-dua pasukan dan juga bola sepak. Pasukan yang berada di ranking ke-77 dunia, UAE, saya kira keadaan ini adalah satu insiden hitam untuk imej bola sepak negara dari negara telur ini. Anak berlangsung 94 minit. Pemain-pemain muda UAE tidak dapat menerima keputusan mereka tewas 0-2 di tengah pasukan Malaysia yang berada di ranking ke-131 dunia. Sambil pemain-pemain UAE masih lagi tidak berpuas hati, saya kira wajar beberapa kad merah dikeluarkan kepada pemain-pemain UAE khususnya, Razif. Ya, benar. Ini adalah sebagainya saya rasa pengadil perlu bertanggungjawab apa yang berlaku kerana beliau terlalu lepuh dengan pemain-pemain yang membuat kejahatan-kejahatan yang menekasa. Bermula dari sepakan percuma ini, tangkapan dari penjaga gol gantian Sultan Matahari membawa kepada aksi yang berlaku di depan sana ke atas pemain nombor 2 negara kita, Muhammad Adib Zainuddin. Di situlah bermula aksi pukul-memukul sepak menyepak yang berlarutan hingga ke keluar padang. Oh, satu insiden yang memalukan. Diikuti oleh campur tangan pemain-pemain lain yang bertindak terburu-buru apabila hilang pertimbangan. Lawan Malaysia menentang UAE sudah pun ditamatkan. Pemain-pemain UAE sudah pun bergerak masuk ke dalam bilik persalinan. Presiden FAM Dato' Abidin turut-turut ke padang ke bawah untuk menenterakan keadaan. Saya kira drama di separuh masa yang kedua lebih cemas pada perlawanan ini, Razif. Ya, aksi di luar padang lebih cemas daripada aksi yang ditunjukkan sepanjang 90 minit permainan. Apapun, pasukan negara kita sudah pun menunjukkan semangat.